Happy Mother Days untuk semua ibu yang tangguh, bekerja keras, sabar, penyayang, dan semua ibu di luar sana. Luar biasa. Kalian tentu tahu bedanya Hari Ibu dan Mother Days. Salah satunya adalah Hari Ibu tanggal peringatannya. Hari Ibu dan Mother Days diperingati pada tanggal yang berbeda setiap tahunnya. Kapan Hari Ibu diperingati? Peringatan Hari Ibu di Indonesia adanya tanggal 22 Desember, sedangkan Mother Days diperingati di hari Minggu pekan ketika di bulan Mei setiap tahunnya. Beda lokasi perayaan Hari Ibu dan Mother Days, selain perbedaan tanggal dan peringatannya, beda Hari Ibu dan Mother Days adalah dari lokasi perayaannya. Di mana saja Hari Ibu dan Mother Days dirayakan? Peringatan Hari Ibu pada setiap tanggal 22 Desember, sedangkan Mother Days dirayakan di bulan Mei, dirayakan di setiap negara. Beda cara memperingati Hari Ibu dan Mother Days ya, sama seperti makna dan tujuan Hari Ibu dan Mother Days yang berbeda. Cara memperingati Hari Ibu dan Mother Days juga berbeda pula. Meski secara umum cara memperingati Hari Ibu dan Mother Days hampir sama, cara memperingati Hari Ibu di Indonesia tanggal 22 Desember biasanya secara resmi diselenggarakan oleh pemerintah. Sementara cara memperingati Mother Days adalah biasanya dilakukan saling bertukar kartu ucapan, memberi hadiah kepada ibu, atau bahkan merayakannya di rumah atau di restoran. Mereka biasanya membeli tangko seperti tangko atau kue ulang tahun yang dibawa ke rumah, atau sengaja dibeli dirayakannya di restoran seperti itu. Mereka bersama keluarga saling memberi ucapan. Itu sangat-sangat momen-momen yang sangat spesial sekali ya untuk ibu-ibu yang sebagai ibunya atau sebagai neneknya. Itu pasti seru sekali ya, saling berbagi hadiah, saling memberikan support, saling memberikan doa dan memberikan ucapan, tentunya sangat menyenangkan. Nah, demikian informasi beda Hari Ibu dan Mother Days ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang belum paham ya bagaimana perbedaan antara Hari Ibu dan Mother Days yang diperingati secara berbeda, baik dari tanggal, sejarah, hingga cara memperingatinya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. See you on the next video.